Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Tadi sudah kita saksikan bersama calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan sudah memberikan hak suaranya pada pukul sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat bersama juga dengan keluarga. Kita akan langsung tanyakan, Pak Anies gimana Pak setelah nyoblos, lega Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kampanye 75 hari, 3 hari masa tenang, akhirnya sudah mencoblos nomor berapa Pak? Nomor satu lah. Nomor satu ya Pak. Pak, berbicara soal TPS 60 dan juga wilayah DKI Jakarta. Bapak adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, 5 tahun full Pak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bapak optimis untuk meraih kemenangan tidak hanya di TPS 60 tapi juga di wilayah DKI Jakarta Pak? Kita lihat nanti. Jadi ini sudah harinya. Kami optimis bahwa pesan perubahan itu makin hari makin dirasakan sebagai aspirasi banyak orang. Kami ingat di awalnya ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang masih merasa, apa iya kita perlu perubahan ya. Dan makin hari makin mendekati saat pemilu, makin kita menyaksikan, apa iya kita mau suasana pemilu dengan ada rasa kebebasan yang terhambat. Apa kita mau suasana pemilu di mana netralitas jadi pertanyaan. Apa kita itu hal-hal yang beberapa bulan yang lalu tidak pernah menjadi percakapan dominan. Jadi gagasan perubahan yang dibawa bukan hanya untuk persoalan kesejahteraan keluarga, tapi juga untuk suasana bernegara. Nah, tadi saya sampaikan makin banyak yang merasakan perubahan sebagai aspirasinya. Nanti seperti apa kita lihat hasilnya. Tadi ada yang menarik, Bapak menyebut netralitas. Tadi pada saat selesai mencoblos ada hal yang sangat menarik, Pak. Bapak bilang pemilu itu tidak hanya damai. Kedamaian itu dapat tercipta ketika ada kejujuran dan keadilan di dalam pemilu itu sendiri. Seberapa besar sebenarnya, Pak, kejujuran dan keadilan ini mempengaruhi demokrasi yang ada di Indonesia, di negara kita, khususnya pada perhelatan pemilu saat ini? Dari dulu kan kita prinsipnya apa pemilu itu adil, jujur, adil. Nah, itulah prinsip harus dipegang. Dan di mana-mana pertandingan sepak bola juga begitu. Wasitnya jujur, wasitnya adil, panitianya jujur, panitianya adil, maka penonton pulang dengan tenang. Betul kan? Nah, itulah yang harus kita jaga sekarang. Oke. Berbicara soal juga tadi saya ingin menekankan Pak sekali lagi, apakah kemudian hasil dari pemilu ini juga kan ada yang menyebut bahwa satu putaran, ada yang bilang dua putaran, ini mempengaruhi demokrasi kita kah satu atau dua putaran ini dalam pemilu? Sebenarnya kualitas demokrasi itu ditentukannya oleh kualitas pemilu, bukan berapa kali di putaran. Jadi pemilu satu putaran, dua putaran, bila dikerjakan dengan baik, ya baik. Satu putaran atau dua putaran, bila bermasalah, ya bermasalah. Karena kualitas itu tidak ditentukan oleh satu putaran, dua putaran, tapi ditentukan oleh prosesnya. Apakah prosesnya fair, apakah seluruh penyelenggara menjalankan dengan baik, pelaku-pelakunya juga tidak melakukan manipulasi, ya itu baru bagus. Bocoran sedikit mungkin Pak, setelah ini Bapak akan ke Diponegoro 10 ya Pak ya. Apakah kemudian setelah itu akan bertemu dengan ketua umum parpol atau mungkin ketemu dengan Pak JK Pak? Nanti kita lihat, tapi yang jelas kita akan monitor dulu perkembangan. Karena baru sore barangkali ada hasil-hasilnya. Oke. Kita tunggu quick nanti kita wawancara lagi ya Pak ya. Baik, itu tadi Pak Skalis dan juga saudara perbincangan kami dengan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu Pak Anies ini akan segera menuju ke rumah pemenangan. Tentu kita akan pantau terus dan kita akan kabarkan kembali setelah nanti ada pergerakan dari kediaman Anies Rashid Baswedan. Pak Skalis. Terima kasih Dipo.